Okey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Okey, hari ini alhamdulillah cuaca agak cantik. Pagi tadi hujan, tengah hari ini elok cerah. Dan hari ini saya dan rakan-rakan kita akan mencari tiram. Yang mana tiram ni salah satu makanan seafood yang orang ramai tak tahu macam mana cara nak mencari ni. Jadi hari ini saya akan bawa anda semua macam mana cara nak mencari tiram. Okey, jom kita pergi. Kawasan tiang sendiri ni. Okey, ni nampak dia macam tiang yang penuh dengan ni karang-karang kecil. Sebenarnya dia kita kena cari kawasan macam ni. Dia ada berbonggol. Okey, jadi kita memerlukan pahat. Kita ketuk dia sikit. Ketuk sampai dia teranggal. Jadi inilah tiram dia. Nanti balik nanti kita akan bersihkan. Kita akan nampaklah hasil dia. Okey, tengok macam mana kita nak kesan tiram. Nampak tu, ni semua tiram. Tiram. Ho, nampak? Dia kalau kita sepintas lalu, dia nampak je macam karang-karang. Jadi, kita akan ketuk dia. Okey, jom. Bersihkan dia punya karang-karang kecil ni. Nanti kita akan tengok macam mana hasil dia. Okey, jumpa lagi nanti. Ini kita jumpa kupang. Alhamdulillah, kita berjaya penuh 2 baldi besar tiram. Kalau boleh kita lihat ada. Ini semua tiram yang kita dah ketuk dekat tiang-tiang yang ada di sekeliling kita. Okey, jadi apa ni kita akan bawa tiram ni balik rumah. Kita akan proses dan malam ni kita akan buat sambal tiram. Saksikan makanan masakan tiram kita pada malam ini. Assalamualaikum. Jom kita balik. Bye-bye.